yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghandrem dari mobil truk tersebut. Awal mula kejadian tersebut adalah ketika supir truk melintas gate tol Kali Kangkung, kemudian sesaat setelah men-typing kartu tolnya, tanpa disengaja kendaraan tersebut menyerempet mesin dari salah satu perangkat di gerbang tol. Kemudian ketika itu tidak jauh dari pintu tol, kendaraan tersebut berhenti, kemudian bersama petugas dari jalan tol untuk memeriksa tentang apa yang baru saja diserempet oleh kendaraan truk tersebut. Namun seketika pengemudi truk tersebut turun, yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghandrem dari mobil truk tersebut, sehingga mobil tersebut meluncur sendiri di luar kendali dari supir truk. Namun alhamdulillah tidak ada korban baik dari pihak truk maupun mobil lain di sekitar jalan tol tersebut. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.